Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi nyerek salapan urang pelaku pencurian bermotor. Anu remen ngalakonan laku lampahna di wilayah Kota Cimahi jeung Kabupaten Bandung Barat. Dinamprona eta aksi anu karekam dina CCTV teh, pelaku bisa ngagasab motor ukur dina itungan detik. Bari make kunci astag, salah seorang pelaku ngagasa biji motor anu keur parkir di lalawak Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Dina rekaman CCTV, ukur dina itungan detik pelaku bisa mau motor korban. Ayana laporan masyarakat patali kana mahabuna nu kaleungitan motor, Satreskrim Polres Cimahi gasik nangenan eta kasus. Jero sabulan polisi geus hasil nyerek salapan urang pelaku anu remen ngalakonan aksina di Kota Cimahi jeung Kabupaten Bandung Barat. Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan nandeskeun eta salapan urang pelaku anu dicerek teh remen ngahariwangkeun masyarakat lantaran reanu laporan kaleungitan motor. Ti eta salapan pelaku teh total aya 50 TKP anu dilakonan aksina di wilayah Kota Cimahi, Bandung Barat, Cianjur tepi ka Kota Bandung. Para pelaku ngajual motor hasil ngagasabna teh ka wewengkon Cianjur Kidul kalawan harga 3 tepi ka 5 juta rupiah hijina. Pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Alhamdulillah, Satreskrim Polres Cimahi beserta jajaran yaitu dari Polsek Cimahi Selatan, Lembang, dan Padalarang pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor selama bulan Juni. Tindak pidana ini terjadi selama bulan Juni dengan 5 LP yang dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Polres maupun di Polsek yang saya sebutkan tadi. Lianti nyerek salapan pelaku, polisi juga nyita sejumlah barang bukti di antara motor hasil ngegasab 7, kunci palsu, kunci astag, tepika sejumlah onderdil motor anu geus diteuk-teukan. Pikeun tanggung jawab karena laku lampahna para pelaku diancam hukuman 5 tahun bui. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.